Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Pemberitahuannya itu pertama itu sosialisasi dari masyarakat itu sendiri di sini dalam hal ini ketua RT bahwa inilah tanah milik pemerintah provinsi. Lalu kita tanah ini dihibahkan oleh provinsi ke pemerintah Kota Palembang untuk menjadi komplek pengkantoran antar camat, nanti ada keamuannya, sudah sana nanti bangun polsek, itu sudah lama tapi masyarakat tetap membangun. Kita sudah kita rapatkan, ya, saksi-saksi tokoh-tokoh masyarakat sini sudah memberitahu. Jadi di sini masyarakat di sini yang tinggal, tapi ada yang masyarakat pendatang yang tinggal di sini. Masyarakat sini sudah tahu bahwa ini adalah tanah milik pemerintah dan ditujukan untuk pembangunan kantor pemerintah. Nah, untuk eksekusinya sekarang ini kita sudah melalui tahapan-tahapan. Pertama, teguran secara tertulis. Sudah layangkan secara prosedur, lalu juga dari PPP dan sudah kita beritahu eksekusinya. Jadi sudah banyak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membongkar sendiri. Jadi pada hari ini kita mengadakan informasi penertiban bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun dan percamat damkar dan rencananya mungkin ke polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran dan lain-lain. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.